Oke, halo sobat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di project pembahasan kali ini, saya akan coba membuat genset duatak silent atau meminimalisir suara knalpot dari mesin genset duatak ini. Kenapa saya akan mencoba membuat genset duatak ini? Karena setiap kali saya menghidupkan mesin genset ini, selalu ada pertanyaan dari tetangga, mesin apa itu? Suaranya kok bising kali? Mungkin karena sedikit mengganggu ya dari suara mesin genset. Dan ini adalah knalpot yang saya ambil dari gudang butut. Artinya ini bekas genset juga. Dan ini adalah knalpot Honda Supra X125. Oke, akan saya review terlebih dahulu suara asli dari mesin genset ini. Oke, sebelum saya beri campuran bahan bakar, suara mesin genset ini sedikit lebih keras. Jadi suara yang barusan kita dengar tadi sedikit redam. Nah, saya akan coba. Akan saya coba masukkan ke dalam ujung knalpot ini. Dan akan saya perlihatkan atau perdengarkan kepada sobat semua suara ketika telah terpasang knalpot tambahan. Oke, akan saya coba tes adakah perbedaan dari suara tanpa menggunakan knalpot tambahan. Sambungan ini bisa rapat, kemungkinan besar suara akan bisa diminimalisir. Coba kita buka perbedaannya. Suara menggunakan knalpot custom atau tambahan dengan tidak menggunakan knalpot tambahan. Nah, saya akan coba tes menggunakan knalpot sepeda motor ini karena ujung dari kepala ini banyak likunya, banyak belongnya. Akan saya potong terlebih dahulu. Sudah.
cukup karena ini hanya untuk tes dan review bagaimana suaranya ketika dipasang knalpot sepeda motor atau disambung knalpot sepeda motor seperti ini. Maaf. Nah, saya rasa ini sudah cukup dan rapat. Pada bagian sambungan. Oke, akan saya coba tes. Saya rasa cukup untuk review percobaan membuat genset 2 tak silent. Istilahnya bisa meredam suara yang terlalu bising pada knalpot standarnya. Dan di video selanjutnya nanti akan saya coba rangkai dan pastikan lagi atau menginformasikan kepada sobat semua hasil dari pembelian knalpot tambahan pada genset 2 tak. Oke, sekian project pembahasan kali ini. Semoga bisa menghibur dan memberi informasi atau berbagi info pada sobat semua bagaimana cara mengatasi genset 2 tak yang bising dengan cara membuat suaranya menjadi sedikit silent atau bisa diminimalisir. Oke, sekian di project pembahasan di part pertama ini. Saya Ilham, jangan lupa like-nya dan dukung terus channel ini. Dan sobat yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena akan banyak sekali informasi yang akan saya bagikan seputar mesin genset karena berhubung saya tidak bisa rutin atau bisa membuat video setiap harinya karena berhubung dengan pekerjaan utama juga. Saya juga mohon maaf pada sobat semua yang telah subscribe dan menunggu untuk pembuatan listrik gratis tanpa mesin genset yang referensinya seperti ini. Ini adalah, saya bingung nyebutnya apa ya, konsepnya seperti ini. Dari maksud beliau yang pesan ini, orang ternama di sekali lagi saya mohon maaf kepada sobat semua yang telah subscribe. Mudah-mudahan kalian semua bisa menunggu dengan sabar bagaimana proyek-proyek yang akan saya buat dan informasi-informasi yang akan saya bagikan. Oke, sekian, saya Ilham. Wassalamualaikum warahmatullahi